Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acaranya kita. 1 jam tidak terasa, dan bagi saya 1 jam ini kurang, bagi saya kurang, sangat kurang kalau kita membahas terkait COVID-19 ini. Pak Wali Kota, mungkin ada pesan-pesan buat warganya, Bapak, dan ya lainnya, silakan, Pak. Saya ingin menyampaikan, kita ingin semua dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang seperti awal, kita berkumpul bersama, kita bekerja bersama, kita ibadah bersama, dan kita melakukan aktivitas apa saja di kota ini bersama-sama, dan kita menuju kepada kehidupan yang baru. Untuk itu, untuk kita menuju pada kehidupan yang baru, kehidupan yang awalnya kita bersama-sama, yang penting yang pertama, mari kita memakai masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, kita berdoa di rumah, kita belajar di rumah. Saya jaga kau jaga saya. Dan kau sehat, saya sehat. Maka kota Jayapura akan kembali kepada kehidupan yang baru bersama-sama. Iya, untuk masyarakat kami di kota Jayapura, ayo kita jaga bersama-sama kesehatan ya. Sehat itu mahal, jadi mari kita hidup new normal. Bukan berarti kita hidup seperti normal biasa, masker dilepas kemudian kita desak-desakan. Tidak, kita normal beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan ayo hidup sehat, gerakan hidup sehat, perilaku hidup sehat, olahraga, makanan bergizi, ayo mari kita lakukan menjadi kebiasaan kita ke depan. Terima kasih. Pemirsa, kata orang bijak, kesehatan itu mahal. Betul pemirsa, karena kita tidak akan merasakan kebahagiaan jika kesehatan kita terganggu pemirsa. Dan kehidupan kita, kesuksesan kita tiada artinya jika kesehatan kita terganggu. Sepetugas khususnya untuk Kota Jayapura setiap hari selalu melakukan aktivitas-aktivitas untuk pencegahan virus ini menyebar. Pujian bahkan caci maki pun mereka sering dengar pemirsa, namun tidak menyuruti semangat mereka-mereka untuk melaksanakan tugasnya demi masyarakat sehat selalu. Baik, jaga diri, jaga keluarga Anda, jaga ke semua sahabat-sahabat Anda, sekitar keluarga Anda, tetap pakai masker, stay home, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi di dialog yang sama, jam yang sama, namun tema yang berbeda. Selamat siang, assalamualaikum. A fortunate bird flies home for the winter. Can't it be the same for you? Remembering that face each empty space will hold shut your prospects.